Halo, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas kembali tentang mainan jadul ya. Sama seperti di video sebelumnya membahas tentang Crash Gear. Nah, ini adalah Crash Gear kedua saya ya yang akan saya bahas. Masih sama seperti di part sebelumnya, kurang lebih saya akan membahas tentang detail-detail pada Crash Gear ini. Crash Gear yang akan saya bahas di video kali ini keren nih. Namanya adalah Stealth Jiraiya. Stealth itu kalau dari bahasa Inggrisnya kurang lebih seperti apa ya? Menyelinap ya mungkin ya, menyelinap, mengedap-endap agar tidak ketahuan. Kemudian Jiraiya sendiri itu seperti nama ninja ya, atau kosakata dalam bahasa ninja, Jiraiya. Jiraiya juga pernah tampil juga tentang ninja di TV dulu, di Indosiar ya, sama tentang ninja-ninja juga. Stealth Jiraiya ini pernah tampil juga di animenya. Kalau tidak salah pemiliknya namanya Brad ya. Coba nanti akan saya tampilkan di sini nama pemiliknya. Namun sayangnya di Crash Gear yang saya punya ini stikernya sudah lepas semua ya. Tinggal satu di sini nih yang masih ada nih. Satu yang di sini sayang sekali ya, padahal ini tampilannya sebenarnya keren sekali, sama seperti ninja ya. Kalau ninja itu dia di sana ada penutup kepalanya, kemudian bentuknya hampir sama seperti pesawat ya, atau mungkin steel juga bisa dikaitkan dengan pesawat ya. Ini meruncing ke depan, ini ada penutupnya, keren sih seperti ninja begitu. Kemudian sayapnya ini bergaris-garis seperti ini ya, kurang lebih seperti sama seperti pesawat. Kemudian di bagian depan, senjata yang menarik di sini adalah senjata apa ini, gerigi satu ya. Jadi dia muter, bentuknya seperti gergaji ya, yang kita sering lihat untuk memotong pohon ya. Ini keren sekali kalau di film animenya, dan kalau ini benar-benar gergaji pasti ini akan sangat keren sekali. Kemudian di bagian sini, di bagian tengah dekat, aduh sakit nih, saya terkena ini sakit sekali. Di bagian sini ada seperti, kemudian di bagian sini ada seperti gulungan ya, ada seperti gulungan ini ya, hampir sama dengan gulungannya, hampir sama dengan gulungan ninja ya. Kalau kita lihat di film Naruto ini ada gulungan, jurus gulungan gitu. Kemudian di bagian ban ini menarik, yang ini berbentuk seperti tembakan machine gun ya. Ini kalau tidak salah di sini ada tutupnya lagi sih, ada tutupnya lagi, cuman ini hilang. Kemudian ban sini, ban yang di depan runcing dua. Nah di bagian belakang ada knalpot,
kemudian ada garis-garis ya, seperti khasnya ninja. Kalau di kerah bajunya itu biasanya dia garis-garis. Kemudian di bagian pantatnya ada on off-nya. Ini tampilan dari atasnya. Untuk saya ini sangat keren, dan ini merupakan crash gear yang paling saya suka di antara crash gear lainnya. Kalau di versi orinya, ini saya versinya adalah 5 star. Jadi dulu karena tidak mampu beli Bandai, berinya mereknya 5 star ya, atau bintang 5. Ini made in China 2002. Sama seperti di video sebelumnya ya. Jadi ada Bandai, ada 5 star, ada Giada, atau mungkin Weida juga ada. Kalau di versi aslinya, di sini kalau tidak salah warnanya hijau, tapi ini hanya silver saja ya. Kemudian kita coba buka. Ya, ini casingnya masih bagus ya. Sekarang kita coba masukkan baterainya. Kita coba mana nih baterainya nih. Oke, kita pasang. Ini harus sampai pas ya, satu garis lurus. Oke, kita coba. Ya, masih menyala ya. Oke, keren sekali. Kita lihat di bagian depan ini. Oh, ini besar ya. Oh, keren sekali. Ini dia muter-muter seperti ini. Namun sayangnya yang ini tidak bisa berfungsi ya, cuma yang depannya aja. Kemudian di bagian belakang tidak ada senjata ya. Oke, stop dulu. Oke, namun kita tidak bisa mereview strippingnya ya, karena di sini tidak ada stikernya, hilang semua. Tapi untuk casing masih bagus sekali. Ini adalah koleksi pribadi saya yang kedua. Dan Steel Jiraiya ini adalah crash gear yang paling saya suka, baik dari segi model, segi senjata depannya. Coba kita lihat. Oh, dia di sini menggunakan sistem kerja jeruji ya, atau gerigi ya. Oke, pasang. Ini masangnya harus pas ya. Kalau kita cek di belakangnya, belakangnya kosong ya, tidak ada gerigi apapun ya. Oke, mungkin di video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang cukup lengkap, tapi tidak apa-apa. Ini cukup untuk mengingatkan kembali akan masa lalu di tahun 2000-an ya. Oke, silakan klik tombol like jika suka dengan video ini. Bisa komen di bawah. Apabila ingin request-request video yang lain atau tentang mainan-mainan lain, silahkan komen di bawah. Apabila berkenan, bisa klik subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya jika ingin update notifikasi video terbaru dari saya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam.